kayak tadi banyak bilang kan, berarti kan ada didasari dengan keinginan. Itu termasuk keinginan yang tapi kan ada orang juga yang oh ya udah aku selalu pangser aja terus kok. Itu lebih jadi kekeserakahan atau gimana ya Bang? Motif kita melakukan kebajikan itu banyak sekali. Ada motif yang dangkal, ada motif yang halus, ada motif yang baik tetapi tidak mulia, tapi ada motif yang lebih mulia. Seperti tadi pagi saya membicarakan tentang tadi siang ya, ketika makan itu. Ada banyak motif orang melakukan kebajikan berdana. Mungkin ada orang berdana atas dasar itu supaya tahu yang langsung ya, atau untuk supaya terkenal. Itu baik, tetapi tidak mulia. Yang lebih mulia adalah berdana demi apa? Demi memperindah, mempersapi batin. Cita langkara, cita palingkara. Itu yang paling dihancurkan. Tetapi kalaupun tidak berdana, apapun alasannya, itu jauh lebih baik ketimbang tidak berdana. Dan dalam hal ini juga sama. Kita melakukan function yang motifnya berbeda-beda. Ada yang motifnya supaya nanti dengan kekuatan kebajikan saya bisa berumur panjang, saya bisa terbebas dari penyakit. Kenapa tidak? Silakan. Itu baik, tetapi tidak mulia sekali. Tidak mulia sekali. Yang mulia sekali adalah berbuat kebajikan seperti function demi apa? Demi pengembangan hati, demi memunculkan cinta kasih, demi pengembangan kasih sayang, demi pelenyapan kebencian. Itu motif yang lebih mulia. Tetapi kalau motifnya masih yang seperti itu, tidak masalah juga. Karena dalam latihan kita bisa memulai dari yang simpel, yang sederhana, yang kita merasa nyaman di situ. Saya fungsi supaya saya sehat, supaya saya berumur panjang, supaya saya tidak banyak penyakit, supaya saya terbebas dari penderitaan. Silakan. Tapi nanti lama-kelamaan, seiring dengan waktu, ketika kita terbiasa function, muncul sebuah pemahaman, oh ternyata kalau saya function, kebencian saya semakin mereda, cinta kasih saya semakin berkembang. Melihat makhluk sebagai makhluk, bukan melihat makhluk sebagai makanan. Tuh saya pernah memahami, ketika saya belum jadi seorang samira itu, ya namanya juga manusia ya, masih suka mancing segala macam. Ketika melihat makhluk, melihatnya sebagai makanan. Nah, dengan kita selalu function, terbiasa dengan function, lama-lama kita melihat makhluk sebagai makhluk. Bahkan ketika melihat nyamuk, semut sekalipun, itu bukan sebagai sesuatu yang tidak signifikan, tetapi sebagai makhluk yang juga butuh kasih sayang. Cinta kasih kita berkembang, kasih sayang kita berkembang, kebencian itu semakin berkurang, pengembangan batin. Nah, kalau orang sudah melihat demikian, dia akan suka dengan function tanpa berpikir supaya menjadi sehat, menjadi umur panjang, menjadi bebas dari penyakit. Tapi kan memang dia function karena pikirannya semakin terbebas dari kebencian. Sehingga ada tujuan yang baik tetapi tidak mulia, ada tujuan yang lebih. Dan kita bisa memulai dari mana saja. Kalau memang bisanya dari yang baik saja, tapi belum mulia, tidak masalah. Gitu ya.